Babin Kamtibmas Aibtu Ferry melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan Imam Ustadz Haji Muhyiddin setelah diikuti oleh jamaah sebanyak 30 orang di Masjid Ar-Raudhah, Jalan Batu Tulis 5, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam kesempatannya, Babin Kamtibmas menyampaikan pesan Kamtibmas tentang situasi saat ini wilayah Kebon Kelapa masih dalam keadaan kondusif. Para jamaah jangan terprovokasi dengan pemberitaan yang tidak benar yang dapat memecah belah warga masyarakat dan kenyamanan keamanan lingkungan. Maraknya tawuran warga agar para orang tua adakan jam malam, jadi waktu main anak ditentukan, apabila malam belum pulang segera dicari untuk disuruh pulang. Mengenai rawannya curanmor, supaya warga masyarakat agar tambah kunci pengaman tambahan untuk menghambat pelaku pencurian, karena hampir mayoritas warga memarkir kendaraannya di gang depan rumah masing-masing. Semoga ibu-ibu pengajian apabila ada permasalahan warga atau pribadi, silakan komunikasikan dengan Babin Kamtibmas untuk dibantu selesaikan masalahnya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Kelapa Aibtu Ferry. Salam Tribrata.